Alhamdulillahirrabbilalamin Alladzi anzala Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayuhal mu'minun ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidha a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fama lam ya'mal bisunnati falsamini. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang seiman, Al-Fakir ingin menyampaikan khutbahnya dengan tema alangkah baiknya kita sebagai hamba Allah menjaga tiga poin. Namun sebelum tema tersebut disampaikan, terlebih dahulu Al-Fakir ingin mengajak kepada jamaah, khususnya kepada diri sendiri, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Terutama yang harus kita syukuri kenikmatan yang amat sangat kita harapkan, yaitu nikmatnya sehat walafiat dan panjang umur. Walaupun masih berada di tengah-tengah COVID-19, tentunya kita tetap tidak boleh pudar untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita yang begitu banyak luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya, sehingga di akhirat kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud tiga poin itu, yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang ubudiyah, dan yang ketiga tentang ketakwaan. Karena lebih pantas itu yang harus kita bahas di rumah Allah ini, itu di Masjid Al-Mahdi yang kita cintai. Yang pertama, keimanan, hadirin sekalian. Ini keimanan yang sudah ada pada diri kita masing-masing sejak dahulu, tentunya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai keimanan yang sudah ada sirna begitu saja. Sebab dengan keimanan, seseorang akan aman, akan nyaman,
buat dirinya dan juga buat keluarga serta buat masyarakat pada umumnya. Tapi kalau keimanannya sirna dari dirinya, jangan harap. Makanya jangan aneh kalau sekarang ini banyak orang-orang yang betul-betul gila duit, gila uang, gila harta. Kenapa? Karena memang keimannya tidak ada. Coba kalau keimannya ada, dia berpikir 10 kali barangkali. Itu ada sekalian. Ini uang siapa yang saya ambil, uang siapa yang saya miliki, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka diangkat menjadi orang-orang yang harus amanah. Amanah rakyat, amanah masyarakat se-Indonesia. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, keimanan jangan dianggap remeh. Makanya kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mahwal iman, kata Rasulullah, al imanu tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu hadirin sekalian, orang yang beriman itu punya tabiat tiga hal, tiga macam. Yang pertama, hatinya bersih, tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa egois, tidak punya rasa buruk terhadap orang lain, dapat dipercaya. Itu orang beriman hari sekalian. Yang kedua, ucapannya juga bagus, ucapannya juga baik, ucapannya juga manis, dirasakan oleh orang banyak, tidak justru malah membuat huru-hara, tidak justru membuat hal-hal yang orang lain merasa tersinggung dan seterusnya. Itu bukan orang yang beriman kalau seperti itu. Orang yang beriman ucapannya juga manis luar biasa, mungkin lebih manis daripada madu hadirin. Maka dari itu hadirin sekalian, jangan sampai orang yang beriman itu mengaku beriman tapi kata-katanya tidak bisa dipercaya. Apalagi kalau sampai ada unsur munafik, lain di mulut, lain di hati. Masya Allah deh, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Sebab orang munafik ini disiksanya oleh Allah di bawah neraka yang paling bawah. Innal munafikina fi dharkil asfali minan nar, kata Allah. Tempatnya orang munafik itu di bawahnya api neraka. Jangankan di bawahnya hadirin, di atasnya saja panasnya api neraka itu luar biasa. Nah, oleh karena itu yang kedua, wataknya orang yang beriman, kata-katanya pun harus betul-betul dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu orang beriman. Siapapun kita hadir sekalian, kalau memang itu keimanannya bagus, dia akan benar-benar dengan rasa perasaan yang amat mendalam. Itu yang kedua, sifat orang beriman. Yang ketiga, sifat orang yang beriman itu langkah-langkahnya. Jangan sampai langkah-langkah kita itu sudah ibadahnya rajin, ngajinya pinter, dan bahkan mungkin setiap saat, justru malah salah langkah. Kalau salah langkah, jangan harap itu apa yang kita lakukan akan ada sisanya. Tidak ada hadirin. Padahal Allah sudah janji, kata Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, itu akan Allah simpen, akan Allah berikan nanti manakala sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan sampai setelah kita melakukan kebaikan di alam dunia, justru dipromosikan kepada orang lain. Sekecil apapun kebaikan, jangan, lupakan saja. Karena sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya hadir sekalian, pamayya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita melakukan keburukan sekecil apapun, itu akan dibuktikan, akan diberikan nanti manakala kita sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini, siapapun kita, tua, muda, laki-laki, perempuan, dan seterusnya, akan diakhiri dengan yang namanya kematian. Tidak ada yang langgeng hadirin. Nah, disitulah setelah kembali
kehadapan Allah akan dibuktikan apa yang sudah kita lakukan dalam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua itu ubudiyah, ibadah. Ibadah ini hadir sekalian bisa dibagi dua secara garis besar. Ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah yang langsung berinteraksi dengan Allah. Seperti sholat, puasa, hadir sekalian. Ibadah haji itu semua berinteraksi, berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah SWT itu kita tidak memahami tata caranya. Sholat itu ada tata caranya, jangan asal-asalan saja. So, kalau asal-asalan sia-sia nantinya hadir sekalian. Jangan sampai kita sholat asal, yang penting mengikuti orang-orang. Jangan, dipelajari. Dipelajari ilmu sholat dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu akan diterima oleh Allah. Kemudian ibadah ghair mahdoh atau yang disebut ghair mahdoh. Ghair mahdoh itu hadirin lewat manusia, lewat makhluk yang lainnya, tetapi tetap niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat pahala. Tapi kalau kita niatnya saya supaya dapat pujian dari mereka, supaya dapat sanjungan dari mereka, ya tidak akan dapat apa-apa dari Allah. Tapi kalau kita niatnya hanya kepada Allah, hanya karena Allah, akan ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, takwa. Takwa ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Kita sudah merasa jadi orang takwa apa belum? Kalau memang sudah menjadi orang yang bertakwa, itu kalimat takwa ada empat makna, empat arti. Yang pertama taknya itu takut. Takut 100% hanya kepada Allah, bukan pada siapa-siapa. Itu taknya. Kemudian kopnya itu qanaah. Qanaah itu artinya hadirin sekalian tidak pernah mengenal capek, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal situasi dan kondisi. Pokoknya kalau untuk ibadah nomor satu saya akan ibadah. Itu orang qanaah. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, yang ketiga hadirin sekalian yaitu wau. Wau-nya itu adalah waro. Waro itu artinya kita berhati-hati. Jangan sampai kita asal makan, asal dapat. Khawatir apa yang kita dapatkan itu Allah tidak ridho. Nah itu orang waro hadirin sekalian. Alangkah baiknya kalau kita menjadi orang yang bertakwa itu memiliki sifat seperti itu, seperti yang disebutkan tadi. Yang ketiga itu waro. Waro itu berhati-hati hadirin, tidak asal-asalan. Yang penting saya dapat duit banyak. Dari mana itu duit sumbernya? Apa duit siapa? Duit siapa? Tidak, orang waro walaupun sedikit asal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat makna dari kalimat takwa adalah ya. Ya-nya ya bengkok atau dalam huruf nahwu sebutnya ya elat. Ya sakit. Nah itu ada maknanya ada sekalian. Apa itu artinya? Yakin. Yakin banget apa yang diinformasikan lewat Al-Qur'an dan Al-Hadis dan guru-guru kita itu semuanya yakin akan ditemui nanti di akhirat kelak, terutama di akhirat kelak. Di alam dunia pun kalau kita nurut, kalau kita ngikuti guru-guru kita, ulama-ulama kita, Al-Quran dan Al-Hadis, itu jelas hadirin sekalian akan menyelamatkan pribadinya masing-masing, baik dalam dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Jalan Allah wa yakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irgama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul halaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah amarakum bis salati nabiyikum qadima. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibu Allah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahyai minhum wal-amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lihwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur mata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa yazukum lakum tadzakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimish shalah.